Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan hasil dapatan kami semasa membina bengkel elektrik pada sem ini. Okey, untuk yang pertama sekali kami akan menunjukkan infografik. Jadi kalau kita tengok infografik ini, secara ringkasnya terdapat carta organisasi yang telah diketuai oleh pengarah iaitu syarah kami sendiri Dr. Nur Azman bin Abdul Samad, kemudian Ketua Jabatan Elektrik, Ketua Program, Ketua Bengkel, Setiausaha Program, Penyelaras Latihan DBM, Penyelaras Pelajar, Kemasan dan Keceriaan, Penyelaras Latihan Industri dan juga Setiausaha 5S. Okey, yang kedua pula ialah objektif. Terdapat 4 objektif yang telah dinyatakan dan seterusnya ialah peraturan. Peraturan terdapat 6 peraturan yang akan diterangkan dalam slide nanti. Yang seterusnya ialah amalan EXA 5S iaitu sisih, susun, sapu, seragam dan juga selalu aman. Dan kos peruntukan pula secara keseluruhannya terdapat RM80,042.40. Dan terdapat 2 gambar di bawah iaitu ialah pelan laluan, pelan lantai bengkel dan juga pelan kebakaran bengkel. Dan itu juga akan diterangkan di dalam slide nanti. Okey, seterusnya kita akan masuk pula ke dalam slide. Okey, seterusnya kita akan masuk pula kepada slide. Slide ini adalah menunjukkan hasil kami sepanjang membangunkan projek bengkel elektrik ini. Nama bengkel kami ialah Bengkel Dr. Elektrik dan ini adalah nama ahli kumpulan kami. Terdapat 9 orang yang telah membina bengkel ini. Yang pertama ialah Ahmad Nabihan, Aina Suraya, Anis Nabilah, Anis Nazihah, Lavanya Patricia, Muhammad Amzah Hail, Nur Eza Shuhaila, Nurul Raihan Sabrina dan juga Zainurul Syafika. Okey, yang pertama ialah minit mencoret. Minit mencoret ini kami lakukan sebanyak 5 minggu, iaitu saya akan menceritakan setiap minggu tersebut. Yang pertama ialah minggu 1. Minggu 1 telah diadakan pada 21 hari bulan 10 dan penerangan tugasan daripada pensyarah sendiri iaitu Dr. Nur Azman. Yang kedua ialah penerangan projek daripada pengerusi iaitu Amza. Yang ketiga ialah penyusunan carta organisasi di mana kat situ kami akan membangunkan setiap jawatan-jawatan tertinggi dan juga jawatan-jawatan rendah. Yang keempat ialah melakukan pembahagian tugasan bersama ahli kumpulan. Okey, yang kedua pula ialah minggu 2 iaitu telah diadakan pada 4 hari bulan 11. Yang pertama sekali ialah mengenal pasti lokasi penanda aras. Yang kedua ialah perbincangan untuk membuat lawatan ke bengkel kolej tersebut. Yang ketiga ialah terdapat 2 cadangan untuk memilih lokasi penanda aras. Yang keempat ialah pemilihan di Kolej Vocational Kuantan dijadikan sebagai lokasi penanda aras. Kenapa kami memilih lokasi Kolej KV ini adalah kerana faktor fasiliti di kolej ini lebih baik daripada kolej satu lagi. Dua cadangan ni terdapat satu lagi kolej iaitu Kolej Vocational Batu Pahat. So antara 2 kolej tersebut kami memilih KV Kuantan. Okey, ini adalah hasil daripada perbincangan minggu kedua kami, gambar tersebut. Yang ketiga telah diadakan pada 25 hari bulan 11. Pertama ialah perbincangan untuk melakukan temuduga secara atas talian bersama wakil guru Kolej Vocational Kuantan. Kedua ialah cadangan untuk menyediakan sekurang-kurangnya 2 soalan setiap orang di mana kumpulan kami akan menanyakan beberapa soalan berkaitan dengan projek ini. Yang ketiga ialah lawatan yang diwakili oleh Aina Suraya iaitu saya sendiri. Sepanjang lawatan tersebut, saya meminta izin untuk mengambil beberapa keping gambar untuk dikongsikan bersama ahli kumpulan dan juga saya mencadangkan kepada wakil guru untuk melakukan satu temuduga bersama ahli kumpulan saya yang lain supaya dapat memudahkan proses pembuatan report dan juga pembinaan bengkel tersebut. Dan wakil guru tersebut adalah Encik Syaril Zul Azlan. Minit mesyuarat temuduga juga telah dilakukan pada hari Sabtu. Okey, yang keempat ialah minggu 4 telah diadakan pada 2 hari bulan 12. Pertama ialah
perbincangan peruntukan kewangan. Di sini kami akan mencari peralatan yang sesuai untuk dibeli ataupun digunakan. Yang kedua ialah hasil dapatan daripada lawatan yang telah dijalankan di Kolej Vocational Kuantan. Kalau kita nampak kat dua gambar di bawah tu, itu adalah salah satu gambar yang saya dapati semasa membuat lawatan PKB Kuantan. Dan yang terakhir ialah minggu 5 telah diadakan pada 9 hari bulan 12, iaitu antara isinya ialah perbincangan mengenai isu-isu mengenai progres, gancat dan juga perbincangan mengenai lakaran pelan susu atau bengkel. Yang kedua ialah memastikan setiap pembetulan dan perbincangan yang diadakan tidak akan diubah semula bagi meneruskan proses laporan akhir projek. Kalau kita nampak di sini, pada bahagian belah kiri ialah salah satu pelan kebakaran bengkel dan belah kanan pula ialah pelan lantai bengkel. Isi-isi pelan lantai ini akan diterangkan oleh kawan saya sendiri. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada carta organisasi bengkel. Di sini kita dapat lihat belah kiri ialah jawatan tertinggi, tiga jawatan tertinggi iaitu pengarah, ketua jabatan elektrik dan juga ketua program. Pengarah diketuai oleh Dr. Nur Azman bin Abdul Samad. Kedua ialah ketua jabatan elektrik Muhammad Amzah Hail bin Kaharudin dan juga ketua program kita. Kami adalah Ahmad Nabihan bin Muhammad Saharum. Dan antara jawatan-jawatan di bawah ketua program adalah ketua bengkel, setiausaha program, penyelaras latihan DBM iaitu Diploma Vocational Malaysia. Yang keempat ialah penyelaras pelajar, seterusnya kekemasan dan keceriaan, penyelaras latihan industri dan yang terakhir ialah setiausaha 5S yang telah diwakili oleh Lavanya. Dan ini pula ialah sukatan pelajaran kami. Okey, secara keseluruhan daripada sukatan pelajaran ini terdapat terdapat 5 bab yang akan diajar semasa menggunakan bengkel ini dan terdapat 6 amali. Kalau kita tengok sini, 6 amali yang perlu dilakukan oleh pelajar. Jadi dalam amali ini kami perlu mencari peralatan dan juga alat-alat yang boleh digunakan supaya pelajar dapat menyiapkan amali-amali tersebut di dalam bengkel. So dekat situlah perlunya cadangan peralatan, pembelian dan juga bahan kira-kira supaya semua peralatan lengkap untuk memudahkan pelajar menyiapkan amali tersebut. Okey, seterusnya saya akan berikan kepada rakan saya sendiri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya adalah saya, Muhammad Hamzah bin Karunin, merupakan ketua jabatan bagi bengkel ini. Jadi sebelum tu saya akan menerangkan mengenai pengenalan. Kenalan yang pertama iaitu apa itu TVET. Di sini kita dapat lihat TVET adalah pendidikan dan latihan teknikal vocational. Adalah merupakan proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan yang mengutamakan kepada amalan dan industri. Maksudnya dekat sini kita boleh lihat bahawa TVET ni adalah pendidikan yang bertumpukan kepada kerja-kerja praktikal, sebagai contoh seperti timbalan, aircon dan dawaian elektrik lah. Jadi seterusnya adalah tujuan TVET ni adalah secara apa ni, kita dapat lihat kat sini, pertama mengeluarkan tenaga kerja yang lebih berkompeten. Okey, secara amnya TVET ni adalah untuk menghasilkan dan mengeluarkan tenaga kerja yang berkompeten, yang bermaksud kerja yang berkompeten ni iaitu pekerja yang lebih mahir iaitu dan cekap untuk melakukan kerja-kerja tertentu seperti pendawaian dan sebagainya lah. Seterusnya tujuan TVET juga bertujuan untuk menambahkan pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai contoh, apabila ramai tenaga kerja yang berkompeten di negara kita, maka kita boleh mengurangkan tenaga kerja luar di negara kita ni dengan menggantikan tenaga kerja yang kita ada lah, yang berkompeten. Jadi sekaligus dapat meningkatkanlah ekonomi di negeri kita. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah objektif. Untuk objektif yang pertama adalah membantu pelajar elektrik menguasai bidang elektrik dengan lebih dalam semasa kelas amali yang dijalankan. Seterusnya yang kedua adalah melatih pelajar elektrik supaya lebih mahir
dalam menggunakan peralatan elektrik semasa melakukan pemasangan pendawaian. Seterusnya, meningkatkan kefahaman pihak atasan dan pegawai bertanggungjawab tentang pelaksanaan latihan mengikut keperluan dokumentasi. Seterusnya, yang keempat adalah sebagai tindakan pembetulan bagi penutup ketidakpatuhan yang ditemui semasa audit dalaman lah. Okey, kat sini kita boleh lihat ini adalah pelan bengkel bagi pembina, bengkel yang akan kami bina. Jika kita lihat di sini, terdapat dua bilik, iaitu bilik store dan bilik guru. Yang bilik guru menempatkan seorang guru lah untuk mengawal apa ni, bengkel tersebut. Selain dalam bilik store ni terdapat ruang untuk meletak barang, iaitu yang pertama, dalam store ni kita akan meletakkan barang-barang yang seperti barang-barang yang besar, seperti yang pertama adalah conduit GI dan PVC lah, sebab dia besar dan panjang, jadi kita boleh simpan dalam store, ruang yang besar. Terusnya copper bar ni pun kita perlu simpan dalam store sebab ruang yang diperlukan cukup lah untuk store. Dan kabel-kabel juga kita akan letakkan dalam store. Okey, seterusnya dekat dalam bengkel ni kita dapat lihat ada ruang untuk pembelajaran teori. Kat situ kita nampak meja guru, meja pelajar ada 5 yang memuatkan dalam lebih kurang 24 orang pelajar dalam satu bengkel ni lah untuk melakukan pembelajaran. Jadi seterusnya kita dapat lihat dekat sini ada 12 bay. Okay, setiap bay itu boleh meletakkan ataupun memuatkan 2 orang pelajar lah untuk melakukan pendawaian elektrik. Terusnya kita nampak dari sebelah kanan ni ada dinding pendawaian konkrit. Untuk dinding pendawaian konkrit ni adalah untuk khusus pendawaian yang maknanya subjek amali yang bertajuk untuk melakukan pendawaian konkrit lah, seperti macam kita untuk menanam kabel-kabel yang di dinding. Jadi kita khaskan untuk guna konkrit ni. Okay, seterusnya kita nampak dekat sini adalah ada rak peralatan. Untuk rak peralatan tu kita akan meletakkan seperti komponen-komponen elektrik. Yang pertama kita boleh meletakkan switch, soket, mentol, MCB dan sebagainya lah, sebab rak peralatan ni tidaklah besar sangat untuk kita perlu letak dalam store kan. Seterusnya kat sini kita dah nampak ada ruang peralatan mesin, ruang peralatan ataupun mesin. Okay, untuk ruang peralatan ni kita akan meletakkan seperti alat pembengkok pipe dan stock and dash bagi pelajar melakukan kerja pembengkokan di ruang tersebut. Jadi kita dah khaskan ruang tersebut, jadi pelajar takkan membuat kerja-kerja sesuka hati lah di tempat-tempat lain. Okay, seterusnya kita nampak dekat belakang kanan, belakang ujung bawah tu ada ruang pelupusan. Untuk ruang pelupusan ni kita akan khaskan barang-barang yang akan kita lupuskan, seperti contoh barang-barang tersebut tidak telah rosak, jadi kita dah tetapkan tempat tu untuk meletakkan barang-barang yang akan kita lupuskan, seperti kabel-kabel yang telah digunakan, pipe-pipe PVC, conduit dan sebagainya. Jadi kita sisi-sisi tersebut kita akan letaklah di ruang pelupusan ini. Okay, kalau kita nampak secara amnya keseluruhan, kita nampak ada 4 pintu lah bagi bengkel ni. Okay, seterusnya adalah pelan kebakaran bengkel pendawaian elektrik. Jadi dekat sini telah kita tetapkan laluan bagi jika berlakunya kecemasan ataupun kebakaran. Dekat sini kita dah tetapkan panduannya. Kita nampak di sini simbol yang pertama adalah yang bulat tu adalah alat pemadam api. Kita akan meletakkan satu alat pemadam api di bahagian hadapan kelas kat sini. Seterusnya ada simbol petak tu. Jadi itu adalah peti pertolongan cemas. Sekiranya ada berlaku kecemasan ataupun perkara yang tidak lingi, jadi jika kita ingin menggunakan peralatan tersebut sebagai pertolongan cemas, peti tersebut berada di hadapan lah. Jadi pelajar senang nak ambil, terus ke hadapan saja. Yang seterusnya dekat sini kita nampak ada simbol penggera kecemasan. Yang penggera tersebut terletak di hadapan sudut belah kiri bengkel. Okey, jadi untuk menghidupkan penggera tersebut,
kami telah meletakkan dekat sini sebanyak 5 buah suis ataupun tombol penggerak kecemasan jika ataupun berlakunya sebarang kecemasan yang tidak ataupun kemalangan yang tidak diinginilah. Jadi dengan banyak berjumlah suis seperti ini akan memudahkanlah pelajar untuk terus menekan suis tombol tersebut jika berlaku kecemasan ataupun kebakaran. Okey, dekat sini kami ada meletakkan ataupun menetapkan pintu kebakaran, iaitu 2 buah pintu yang terletak di sebelah kanan bengkel lah, ataupun di sebelah kanan bengkel lah, atas ni 2. Jadi luar tersebut telah meletakkan telah menentukan lah jika berlaku ni kebakaran, pelajar akan menggunakan 2 buah pintu ni. Maknanya pelajar boleh gunakan antara pintu yang sebelah kiri tersebut ataupun di sebelah kanan tersebut untuk keluar dari bengkel tersebut. Seterusnya kami telah meletakkan laluan tersebut untuk pelajar berkumpul di satu tempat lah, iaitu pergi ke arah kantin yang bersebelahan dengan padang untuk pelajar berkumpul lah jika berlakunya sebarang kemalangan ataupun kebakaran. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya. Okey, Assalamualaikum. Saya Asnaziah binti Mashkri merupakan penyelarah DVM Diploma Vocational Malaysia akan meneruskan dengan keselamatan makmal dan bengkel. Seperti mana kita tahu, dalam bengkel memerlukan keselamatan seperti satu keadaan selamat atau terhindarnya daripada bahaya ataupun bencana. Seterusnya, peraturan keselamatan perlulah dimaklumkan kepada pengguna bagi mengelak berlakunya kemalangan. Seperti mana kita tahu, kalau setiap kali kita nak buat kerja untuk pelajar, pastikan keselamatan tu dipatuhi. Apabila hendak memasuki bengkel ataupun makmal, perkara penting yang perlu diketahui pelajar ialah tentang keselamatan lah di dalam bengkel ataupun makmal. Seterusnya, yang terakhir, keselamatan bengkel boleh dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu keselamatan diri sendiri, keselamatan alatan dan bahan, dan keselamatan tempat kerja. Okey, seterusnya saya akan pass kepada kawan saya. Baiklah, nama saya Nururahan Sabrina. Saya akan membentangkan penyusunan, penyimpanan dan pengendalian untuk bengkel elektrik ini. Penyusunan, objektif penyusunan adalah untuk memastikan stok disimpan di tempat yang sesuai dan selamat, memudahkan pengendalian dan pengeluaran, dan juga penggunaan ruang yang optimum. Seterusnya. Okey, pertama sekali susun atur. Dalam menyusun atur aset bengkel, rak-rak yang sesuai atau boleh diubah sesuai hendaklah digunakan bagi penyimpanan barang-barang mengikut jenis, disusun pada setiap rak, tingkat atau petak supaya teratur dan kemas. Kedua, lokasi dan letakkan stok. Barangan di dalam bengkel disusun ikut kod katalog yang ditetapkan oleh sesebuah institusi. Hal ini untuk memudahkan pencarian aset dan menjimatkan masa untuk dalam pencarian aset. Stok juga hendaklah mengamankan letakan stok tetap. Letakan stok sementara hendaklah diberikan tanda pengenalan mengenai perihal stok. Dan stok jenis ini dikecualikan daripada mewujudkan kod lokasi penyimpanan stok. Seterusnya. Okey, yang kedua pula adalah penyimpanan. Aset adalah dengan disimpan di tempat yang selamat, bawa kawalan pegawai yang bertanggungjawab. Dalam penyimpanan stok, menyusun dengan cara teratur agar tidak menghalang kerja-kerja pemunggahan oleh kaki tangan dan alat pengendalian barang-barang. Penyimpanan stok secara amnya bergantung kepada jenisnya dan ruang stor yang ada. Setiap lokasi stor hendaklah ditentukan mengikut susunan penyimpanan dengan memberi kod lokasi penyimpanan stok. Seterusnya, okay. Untuk stok yang berharga dan menarik, untuk stok jenis ini hendaklah disimpan di tempat yang selamat di bawah kawalan pegawai yang bertanggungjawab atau pegawai yang diberikan kuasa. Penyimpanan stok unsur keselamatan. Stok berunsur keselamatan seperti alat-alat persenjataan, peta-peta dan seumpamanya hendaklah disimpan mengikut peraturan keselamatan yang ditetapkan. Seterusnya, penyelenggaraan stok. Stok perlu diselenggara dari semasa ke semasa supaya sentiasa dalam keadaan baik dan boleh digunakan. Bagi tujuan tersebut, langkah-langkah berikut hendaklah dipatuhi, iaitu menyapu minyak untuk menyedarkan karat, mengekalkan bungkusan asal untuk menggunakan debu, dan juga menyembur ubat serangga untuk mengawal serangan dari serangga. Untuk pengendalian,
Sistem pengendalian bahan dan peralatan dalam bengkel sangat memerlukan pengendalian yang cekap dan teratur. Ada 8 panduan yang perlu diamalkan, yaitu pertama perolehan. Perolehan ini adalah satu kaedah atau prosedur untuk mendapatkan bekalan atau stok makmal. Ini bagi memastikan makmal atau industri dapat berfungsi melalui perancangan yang teliti. Kedua, perekodan. Perekodan ini dilakukan dengan segera bagi mengelakkan berlakunya pertindihan bekalan bahan. Kerja perekodan akan melibatkan pengisian barang bagi setiap bekalan. Yang ketiga, penerimaan. Penerimaan ini adalah ketika menerima bekalan, bahan atau barang dari pembekal. Dilakukan secara teliti untuk mengelakkan daripada risiko kerugian. Penyimpanan. Penyimpanan bahan atau barang makmal perlulah dilakukan dengan teliti dengan mengikut amalan yang telah ditetapkan oleh sesebuah makmal. Pengeluaran. Merupakan kaedah atau prosedur terkawal yang digunakan untuk mendapatkan bekalan atau stok makmal. Yang keenam, kawalan. Semua barang hendaklah direkodkan ke dalam buku atau kad kawalan stok. Kad kawalan stok ini mengandungi nombor siri dan dikawal oleh pegawai store. Pemeriksaan dan verifikasi stok. Perkara ini bertujuan untuk memastikan stok tidak diganggu dan mencukupi dari semasa ke semasa. Untuk faktor keselamatan, store perlu dikawal oleh seorang pengawal terlatih dan bertugas mengikut jadual yang telah ditetapkan. Rekod daftar aset perlulah sentiasa dikemaskini guna sistem atau pas keselamatan bagi individu yang terlibat dengan store, dan lakukan pemeriksaan mengejut keseluruhan bangunan store perlu dipagar dan bina bangunan dengan struktur yang kuat dan teguh dan juga lain-lain. Untuk pengendalian, amalan 5S juga dikenal pasti sebagai salah satu alat pengurusan. Ini dilakukan untuk mewujudkan suasana tempat kerja yang selesa. Mengenal pasti menyingkirkan dan mengurangkan barang-barang yang tidak diperlukan lagi. Meningkatkan kerjasama secara berkumpulan dalam organisasi. Meningkatkan keberkesanan dari segi perkhidmatan dan memperbaiki suasana kerja. Membentuk model asas bagi peningkatan produktiviti dan kualiti di tempat kerja. Jadi saya akan meneruskan pembentangan ini. Nama saya Lalavanya dan saya akan membentangkan mengenai amalan EXA. Jadi amalan pengurusan bengkel yang baik dan teratur harus dilakukan dan disedia pada setiap masa mengikut kehendak bengkel agar tiada kelonggaran atau kesilapan berlaku. Dan dalam memastikan ini, amalan 5S telah dijadikan sebagai panduan walaupun ia diberi penjenamaan semula sebagai amalan ekosistem kondusif sektor awam iaitu EXA. Dan dalam amalan 5S ini terdapat 5 perkara iaitu sisih, susun, sapu, seragam dan juga sentiasa amal. Pertama iaitu sisih merupakan di mana barangan yang diperlukan dan sememangnya penting sahaja berada di bengkel dan barangan yang tidak diperlukan akan dilupuskan. Misalnya, pengasingan barangan yang tidak diperlukan dilakukan dengan kaedah tag merah dan tag kuning di mana tag merah dilekatkan bagi barangan yang telah dikenal pasti untuk dilupuskan, manakala tag kuning pula untuk barangan yang hendak dinilai sebelum pelupusan. Kedua pula ialah susun di mana barangan atau peralatan dan rekod akan disimpan mengikut kategori. Misalnya bagi amalan susun ini, kami menggunakan kaedah first in and first out di mana barangan akan dilabelkan dengan nama dan nombor supaya mempunyai indeks. Ketiga ialah sapu di mana pengagihan tugasan pembersihan dibuat dengan mengikut jadual giliran pembersihan. Dan juga kekerapan masa aktiviti pembersihan juga ditetapkan dan senarai semak dibuat sebagai panduan aktiviti pembersihan. Keempat ialah seragam di mana kualiti dan piawaian ditetapkan sebagai panduan dengan standard operation procedure iaitu SOP. Dan terakhir ialah sentiasa amal di mana kami akan mengadakan program kesedaran EXA melalui latihan dan juga melakukan audit dalaman secara berkala bagi bengkel. Next. Dan seterusnya adalah bagi pelaksanaan EXA pula, langkah pertama ialah
mewujudkan jawatan kuasa pelaksanaan EXA dan pelan tindakan pelaksanaan yang jelas ditetapkan. Kemudian langkah kedua ialah pengagihan sektor atau zon akan diwujudkan. Dan ketiga pula ialah program latihan bagi EXA akan dijalankan. Dan keempat ialah pelancaran EXA. Jadi, jawatan kuasa pelaksanaan terdiri daripada penasihat dan pengerusi jawatan kuasa, facilitator, penyelaras, zon, jawatan kuasa audit, promosi dan juga latihan serta ahli-ahli. Dan pelaksanaan ini juga mewujudkan kawasan tanggungjawab secara kumpulan bagi memudahkan pelaksanaan EXA di mana sektor atau zon akan diwujudkan. Dan terakhirlah program-program berkaitan dengan EXA dan latihan perlu diberikan kepada warga organisasi supaya amalan EXA ini sentiasa diamalkan. Dan faedah yang didapati daripada pelaksanaan amalan EXA ini ialah pertama, dapat melahirkan persekitaran bengkel yang berkualiti di mana ia bersih, kemas dan juga rapi. Kedua ialah dapat mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan organisasi bengkel. Ketiga ialah dapat mengenal pasti dan mengurang dan juga mengeliminasi pembaziran. Keempat ialah dapat membantu meningkatkan image dan juga disiplin sektor awam. Seterusnya ialah membantu menjana idea kreatif dalam kalangan warga sektor awam dan juga dapat meningkatkan semangat esprit de corps iaitu semangat kerja berpasukan. Kemudian ia juga dapat membantu membolehkan mutu penyampaian perkhidmatan ditingkatkan dan akhir sekali ialah piawaian kerja yang jelas juga dapat diwujudkan dalam bengkel. Sekian saja daripada saya. Pada bahagian penyelenggaraan aset, terdapat 8 objektif. Yang pertama adalah memastikan aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selesa digunakan. Yang kedua, memelihara dan memanjangkan jangka hayat. Yang ketiga, meningkatkan keupayaan. Yang keempat, mengurangkan kerosakan. Yang kelima, mendapatkan ketahanan maksimum sejajar dengan perbelanjaan. Yang keenam, menjimatkan perbelanjaan. Yang ketujuh, menjamin keselamatan pengguna. Dan yang kelapan, mewujudkan suasana kerja yang kondusif dan produktif. Terdapat dua jenis penyelenggaraan iaitu penyelenggaraan pencegahan prevent maintenance yang mana penyelenggaraan pencegahan adalah kerja penyelenggaraan mengikut jadual manakala penyelenggaraan pembaikan pula adalah penyelenggaraan bagi penggantian komponen apabila berlaku kerosakan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan aset, pegawai atau pembantu pegawai aset bertanggungjawab untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut. Terdapat 6 langkah. Yang pertama adalah mengenal pasti pengurusan aset alih yang memerlukan penyelenggaraan. Yang kedua, disenaraikan dalam senarai aset alih yang memerlukan penyelenggaraan berjadual. Yang ketiga, setelah aset alih disenaraikan, penyelenggaraan hendaklah dirancang dan disediakan. Yang keempat, melaksanakan penyelenggaraan mengikut jadual yang telah ditetapkan melainkan aset alih itu memerlukan penyelenggaraan yang segera. Yang kelima, setiap penyelenggaraan yang dilaksanakan ke atas aset alih hendaklah direkod dalam rekod penyelenggaraan aset. Dan yang keenam, menilai program penyelenggaraan. Pada bahagian keperluan penyelenggaraan dalam bengkel pendawaian, terdapat 4 iaitu menyediakan senarai aset. Yang kedua, melaksanakan program penyelenggaraan. Yang ketiga, merekod penyelenggaraan. Dan yang keempat, menilai penyelenggaraan. Dalam menyediakan senarai aset, yang pertama, kenal pasti aset yang memerlukan penyelenggaraan dan merekod dalam borang penyelenggaraan. Yang kedua, kenal pasti dan menyenaraikan kos yang perlu dibuat setelah tamat tempoh jaminan. Yang ketiga adalah penyelenggaraan hendaklah dirancang serta disediakan dengan teliti. Yang kedua pula, melaksanakan program penyelenggaraan. Yang pertama adalah dilaksanakan mengikut jadual. Kedua, dilaksanakan kenal pasti peralatan.
Yang ketiga, senarai dalam borang penyelenggaraan, perolehan bagi kerja-kerja tersebut haruslah mengikut peraturan perolehan yang sedia ada. Dan yang keempat, mendapatkan kelulusan dokumen perjanjian haruslah disertakan sekali. Manakala yang kelima, merekod penyelenggaraan. Setiap penyelenggaraan yang dilakukan mestilah direkod dan membuat pendaftaran penyelenggaraan harta modal. Manakala yang keempat, menilai penyelenggaraan, memastikan penyelenggaraan yang dijalankan berkualiti, bersesuaian dan munasabah dari segi kos dan masa. Mengenal pasti penyelenggaraan yang seterusnya, membantu pihak pengurusan membuat keputusan atau tindakan yang sesuai atas aset berkenaan. Okey, pelupusan pula adalah satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan, kawalan, simpanan dan rekod mengikut keadaan yang ditetapkan. Objektif bagi pelupusan terdapat tiga. Yang pertama adalah memastikan tidak menyimpan aset yang tidak boleh diguna atau diperlukan, menjimatkan ruang simpanan atau pejabat. Yang ketiga, memastikan keadaan pelupusan bersifat mesra alam dan lestari. Tindakan, tempoh tindakan pelupusan ada dua, iaitu permohonan pelanjutan tempoh pelupusan hendaklah dikemukakan kepada kuasa meluluskan dua minggu sebelum tamat tempoh pelupusan. Pelanjutan tempoh hanya dibenarkan dibuat hanya sekali saja. Tindakan pelupusan mengikut kaedah yang diluluskan hendaklah dilaksanakan pada tempoh 3 bulan daripada tarikh surat kelulusan. Kaedah pelupusan yang pertama adalah jual secara sama ada tender sebuah harga atau lelong, jualan sisa, tukar barang, tukar beli, tukar ganti, pindah, hadiah atau musnah. Musnah sama ada ditanam, dibakar, dibuang atau ditenggelamkan. Tindakan semasa membuat pelupusan ada empat. Yang pertama, label hak Malaysia iaitu HKM dan nama Kementerian Jabatan Aset hendaklah dipadam. Yang kedua, Jabatan Pengangkutan Jalan hendaklah diberitahu mengenai pelupusan kenderaan supaya pendaftaran kenderaan kementerian atau jabatan dibatalkan. Yang ketiga, kad pendaftaran kenderaan bermotor diserahkan kepada pembeli kecuali pelupusan secara jual sisa. Dan yang keempat, kenderaan kerajaan dan aset alih yang lain telah dilupuskan, dikecualikan daripada semua jenis cukai. Terdapat dua mengenai inventory. Yang pertama, ciri-ciri inventory adalah aset alih peroleh kurang daripada RM1,000 setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual. Sebagai contoh, perabot, hamparan hiasan, langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira perolehan asal. Yang kedua, kategori-kategori inventory. Nilai perolehan asal kurang daripada RM1,000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan, contoh secara berjadual. Contohnya, kelengkapan ICT, telekomunikasi, penyiaran, perubatan, pejabat makmal, bengkel dan dapur dan sukan. Saya Nur Azza Chuhaila binti Roslan. Saya akan terangkan spesifikasi peralatan yang diperlukan. Ada 12 peralatan yang diperlukan, antaranya ialah konduit GI dan konduit PVC, kabel, soket, suis, stock and dice, pembengkok pipe, konduit, suis peragihan, mentol lampu, RCCB, MCB, suis utama dan copper bar. Saya akan terangkan lebih terperinci fungsi peralatan. Peralatan yang pertama adalah konduit GI dan konduit PVC, di mana fungsi konduit ini adalah untuk menghasilkan saluran elektrik.
Konduit GI untuk pendawaian domestik atau industri, manakala konduit PVC digunakan untuk pendawaian komersial. Peralatan yang kedua adalah kabel. Kegunaan kabel adalah untuk membuat pendawaian. Terdapat pelbagai jenis kabel yang hendak digunakan. Antaranya adalah kabel saiz 1.5mm untuk pendawaian litar pencahayaan. Seterusnya, kabel 2.5mm untuk pendawaian soket ada keluar 13 ampere. Kabel 4mm digunakan untuk pemasak dan penghawa dingin. Kabel 6mm atau 10mm pula untuk bekalan utama bagi jumlah arus tidak melebihi 30 ampere. Dan kabel yang terakhir adalah 16mm untuk bekalan utama bagi permintaan arus tidak melebihi 6 ampere. 60 ampere. Peralatan ketiga adalah soket air keluar. Terdapat dua jenis soket air keluar, iaitu soket 13 ampere dan 15 ampere. Peralatan yang keempat adalah switch. Switch juga terdapat pelbagai jenis, antaranya adalah switch satu hala, dua hala dan switch perantaraan. Peralatan yang kelima adalah stock and dust. Fungsi stock and dust adalah untuk membuat berbenang luar pada hujung pipe GI. Seterusnya adalah conduit pipe bender atau pemengkuk pipe. Digunakan untuk membuat lenturan pada conduit GI. Peralatan seterusnya adalah kotak suis pengagihan yang digunakan untuk tempat pengagih bagi litar akhir, di mana bekalan elektrik utama diagih kepada litar-litar kecil. Seterusnya, mentol lampu untuk pengujian litar pencahayaan sama ada berfungsi atau tidak. Seterusnya adalah pemutus litar ke bumi, RCCB, berfungsi sebagai alat pemutus bekalan elektrik secara automatik apabila berlaku kebocoran elektrik atau litar pintas. Peralatan yang ke-10 adalah pemutus litar kecil, MCB, adalah satu alat pelindung arus lebihan yang mempunyai kadar kapasiti pemutus yang tinggi disambung kepada litar soket air keluar dan litar pencahayaan. Peralatan seterusnya adalah suis utama berfungsi untuk mengawal pengaliran arus elektrik ke seluruh litar elektrik. Dan yang terakhir adalah copper bar. Atau nama lain adalah busbar MCB. Ianya datang dengan satu saiz sahaja di mana ia dipasang di bawah MCB, iaitu peranti pelindung elektrik di dalam kotak fuse agihan. Jadi ianya memudahkan kerja di mana tidak perlu looping bawah MCB menggunakan kabel. Hanya perlu memasukkan sahaja busbar tersebut dengan mengira berapa banyak MCB yang digunakan. Okey, seterusnya saya akan terangkan anggaran kos peralatan. Anggaran kos perabot adalah RM11,257. Anggaran kos peralatan ICT adalah RM6,514. Dan anggaran keperluan peralatan pendawaian adalah RM62,271.40. Anggaran pembangunan bengkel ini adalah berjumlah RM80,042.40. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada next presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainul Syafiqah binti Zainal. Saya bahagian setiausaha program, di mana saya akan menerangkan mengenai berkaitan dengan sebelum dan selepas pelaksanaan program. Sebelum pelaksanaan program, amalan pengurusan program tidak teratur, manakala selepas pelaksanaan program, amalan pengurusan bengkel menjadi lebih teratur dan selain itu, sebelum
pelaksanaan program tahap kebersihan yang tidak memuaskan, manakala selepas pelaksanaan kebersihan bengkel meningkat kepada keadaan yang lebih terjaga dan bersih. Seterusnya adalah peralatan tidak dilabel. Selepas pelaksanaan program, peralatan setiap peralatan di dalam bengkel akan dilabelkan. Dan yang akhir sekali adalah peraturan keselamatan di dalam bengkel tidak disediakan. Ini di mana sebelum pelaksanaan selepas pelaksanaan program ini adalah peraturan keselamatan di dalam bengkel disediakan dan diikuti dengan baik. Seterusnya, saya pas kepada presentation yang next. Okay, baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Nabi Hamid Muhammad Saharu. Baiklah, seterusnya tentang cadangan dan komen. Okey, terdapat beberapa cadangan yang kami perolehi hasil dari perbincangan kami bersama kumpulan. Cadangan ini juga dibuat bagi penambahbaikan bengkel elektrik ini bagi memastikan bengkel elektrik ini sentiasa dalam keadaan teratur, kemas dan relevan untuk digunakan pada masa kini dan juga masa hadapan. Okey, baiklah. Antara lainnya juga, penambahbaikan ini juga bertujuan untuk memastikan sistem pengurusan di dalam bengkel lebih teratur, mudah dan sangat sistematik. Ianya bagi melicinkan lagi pengurusan bengkel dan memudahkan penjaga bengkel bagi memastikan bengkel elektrik ini dalam keadaan yang sangat kondusif dan tersusun. Baiklah, so di antara cadangan yang telah kami perolehi, pertama adalah tentang penggunaan komputer untuk merekod. Okey, penggunaan komputer untuk merekod ini adalah ia akan merekod setiap peralatan ataupun bahan yang keluar dan masuk. Seterusnya, menggunakan card stock. Okey, selain daripada rekod komputer, penggunaan card stock bagi merekod barang keluar masuk juga boleh digunakan kepada bahan dan peralatan seperti aset barang luar. Ini kerana barang-barang ini kebiasaannya banyak diguna habis oleh pelajar. Contohnya macam trunking, conduit dan juga skru-skru. Okey, so seterusnya adalah kaedah FIFO. Okey, kaedah FIFO ataupun nama sebenarnya adalah first in first out, di mana kaedah ini adalah barang yang sampai dahulu akan dikeluarkan dahulu. Di mana konsep ni kita boleh tengok di supermarket lah. Nanti saya akan tunjukkan contoh. So yang keempat adalah pemeriksaan peralatan dan bahan secara berkala. Okey, baiklah. Pemeriksaan dan peralatan dan bahan secara berkala ni bagi memastikan setiap rekod yang kita catat atau kita catat di dalam komputer ataupun card stock tidak terlepas. Bermaksud kuantiti dan unit tu adalah tetap dan sama seperti yang ada pada bahan dan juga pada catatan kita. So, seterusnya. Okey, baiklah. Untuk gambar yang kiri di besar, ini adalah contoh gambar di mana barang keluar dan masuk yang direkodkan ke dalam komputer. Di mana kebiasaannya kita akan menggunakan product ID lah ataupun kod. Kita tidak akan tulis nama barang tersebut. Cuma di dalam komputer kita akan letak nama, tapi di barang tersebut kita hanya letakkan kod ataupun product ID sahaja. So, untuk yang gambar di belah kanan atas adalah contoh gambar cardstock. Gambar cardstock ni biasanya kita akan letakkan pada bahan-bahan ataupun peralatan yang gunakan lah. Kebiasaannya kepada bahan lah. Maksudnya bahan yang setiap bahan yang kita keluarkan kita akan tulis, kita akan rekodkan produk ID tersebut. Kemudian kita akan rekodkan jumlah ataupun balance yang tinggal setelah bahan yang diambil dibawa keluar. Okay, so untuk FIFO ataupun LIFO, tapi kita lebih utamakan konsep FIFO, di mana first in first out. Di mana kalau kita tengok dekat supermarket ataupun kita tengok dekat stesen minyak yang menjual air, di mana air yang dimasukkan adalah melalui belakang, betul tak? Jadi kita masukkan air melalui belakang, kemudian orang yang ambil akan daripada hadapan. Jadi kita mana yang kita masukkan dahulu, itu yang akan dibawa keluar dahulu. Okey, baiklah. Seterusnya tentang keceriaan dan keselamatan di dalam bengkel. So, pertama adalah tak lain tak bukan adalah penggunaan ekosistem kondusif sektor awam, iaitu EXA, di mana ianya adalah penjenamaan semula daripada sistem 5S, iaitu sisih, susun, sapu, seragam dan sentiasa amal. Kemudian yang kedua adalah meletakkan peranti keselamatan. Meletakkan alat peranti keselamatan ni seperti alat pemadam api, kotak pertolongan cemas dan tombol emergency stop di dalam bengkel, di mana benda-benda ni akan digunakan apabila berlaku kecemasan lah di dalam bengkel. So, yang ketiga adalah meletakkan tata cara penggunaan mesin. Setiap peralatan, terutama mesin-mesin yang diletakkan di dalam
bengkel elektrik ataupun contoh, kita bagi contoh mesin yang berbahaya seperti mesin yang tajam ke apa ke, kita perlu meletakkan tata cara penggunaannya kepada pelajar sebab tidak semua pelajar yang tahu menggunakannya. Jadi pelajar perlu merujuk tata cara tersebut bagi dapat menggunakan dalam keadaan yang baik dan selamatlah. Seterusnya adalah menyediakan PPE. Okey, menyediakan PPE ataupun personal protection equipment seperti safety goggle, safety glove dan lain-lain diperlukan bagi digunakan untuk, seperti contoh adalah mesin lah. Kalau kita nak gunakan mesin, semestinya penggunaan PPE sangat dipentingkan lah, sangat diperlukan. Okey, seterusnya. Okey, baiklah, untuk gambar yang sebelah kiri sekali itu kita nampak tengok iaitu sistem AXA ataupun 5S itu, di mana setiap peralatan ataupun bahan-bahan disusun sangat rapi. Jadi sistem ni sangat bagus kerana setiap bahan yang dikeluarkan akan diletakkan kembali ke tempat asalnya. Jadi ianya sangat tersusun lah. Jadi tiada isu di mana pelajar bawa keluar peralatan dan letak, ambil tempat lain dan letak di tempat lain. Okey, seterusnya tentang peranti keselamatan seperti emergency brake glass tu kan, alat pemadam api. Jadi benda ni sangat diperlukan. Kemudiannya alat pemadam api juga, contoh kan tata cara penggunaan mesin, tak semestinya penggunaan mesin saja, tapi contoh alat pemadam api. Kalau kita sekadar gantung alat pemadam api, mungkin tak ada yang reti menggunakannya. Jadi kita letakkan sekali tata cara penggunaan alat pemadam api. Okey, so seterusnya disk cutter. Yang sebelah kanan sekali tu adalah gambar disk cutter dan di atas tu adalah gambar mesin pemotong disk cutter lah. Maksudnya prosedur SOP menggunakan mesin. Ini maksud saya tentang tata cara menggunakan mesin. Seterusnya yang terakhir, gambar yang ada gambar baju, glove apa semua tu kan. Dan safety boot tu, okey, itu adalah PPE yang diperlukan lah semasa semasa melakukan kerja, terutama kerja-kerja pemotongan yang menggunakan mesin. Okay, next slide. Okay, mengemas kini sudut maklumat. Okay, yang pertama adalah meletakkan carta organisasi. Okay, meletakkan carta organisasi bengkel sama ada organisasi pensyarah maupun pelajar yang bertugas untuk bengkel amali tersebut. Ini seperti meletakkan siapa penjaga bengkel. Okay, seterusnya meletakkan jadual penggunaan bengkel. Jadual penggunaan bengkel ni juga bertujuan untuk kita mengetahui sama ada bengkel ini hari ini siapa yang menggunakan, untuk hari esok siapa yang menggunakan. Jadi kita tak nak ada isu apa macam apa jadual bercampur. Jadi kalau anda kata hari ni pensyarah ni tidak menggunakan bengkel, tapi pensyarah yang esok ni tak tahu tapi nak gunakan hari ni, jadi carta organisasi yang ada maklumat siapa yang menggunakan bengkel, ada nombor telefon, membolehkan pensyarah berhubung sesama pensyarah untuk penggunaan bengkel. Seterusnya tentang tata cara pemakaian di dalam bengkel. Okey, baiklah. Di dalam bengkel elektrik, kita perlu mewajibkan kepada semua pelajar di mana pemakaian keselamatan seperti jaket bengkel, safety boot dan seluar yang bersesuaian perlu dipakai semasa ingin memasuk bengkel amali. Jadi selain itu juga barang-barangan seperti barang-barang mengemas, cincin, gelang apa semua tu tidak boleh dipakailah, terutama semasa kerja-kerja amali pendawaian elektrik. So yang keempat, meletakkan signboard ataupun tata cara melakukan CPR. Ini adalah sangat penting untuk diletakkan di dalam bengkel, di mana kalau kita tengok bukan sahaja di bengkel, bengkel elektrik di di orang kata institut pengajian tinggi, meletakkan signboard tata cara melakukan CPR ini juga dilakukan, di mana dilakukan di industri. Bengkel-bengkel mereka juga terdapat tentang tata cara melakukan CPR dan mereka juga ada diajarkan tentang bagaimana cara melakukan CPR. So yang terakhir sekali adalah memastikan bengkel sentiasa teratur. Okey, jadi inilah cadangan-cadangan yang telah diutarakan bagi membantu kelestarian bengkel amali yang dibangunkan. Dengan adanya cadangan-cadangan ini juga, secara tidak langsung ianya menunjukkan pengurusan dan susun atur bengkel menjadi lebih sistematik. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Yang gambar sebelah kiri atas itu adalah contoh carta organisasi lah. Okey, yang di bawahnya pula adalah contoh papan tanda ataupun signboard carta cara melakukan CPR. Sangat mudah. Kita ambil yang mudah supaya pelajar lebih senang untuk memahami. Kemudian signboard yang ada gambar macam pakai safety helmet apa semua tu kan, baju. Itu
kita meletakkan di setiap bengkel tapi mengikut kesesuaian pada bengkel tersebutlah. Ini saya ambil random, tapi kalau kita katakan bengkel elektrik semestinya perlu memakai jaket, safety boot. Okey. So gambar dah kanan tentang jadual penggunaan kelas, dan yang terakhir sekali gambar yang di bawah tengah adalah memastikan bengkel sentiasa teratur di mana, bagaimana kita masuk bengkel tersebut, make sure bila kita keluar daripada bengkel tersebut perlu samalah keadaan dia. Okey, seterusnya adalah tentang gancat ataupun carta gun. Okey, baiklah, carta gun ni telah dibina pada awal kita punya meeting mingguan, di mana kita telah merancang minggu pertama sehingga minggu ke-14, di mana kalau kita tengok kat sini terdapat 11 item, di mana item 1 tentang taklimat tugasan projek yang dilakukan pada minggu ke-1, serta keduanya adalah pemilihan ahli kumpulan juga dilakukan pada minggu ke-1. Okey, baiklah, yang seterusnya adalah pemilihan AJK. Pemilihan AJK ni kita lakukan kepada pada minggu kedua, dan isi yang keempat adalah pemilihan tempat kajian. Pemilihan tempat kajian ni kita ambil tempoh 2 minggu, dilakukan pada minggu ke-3 dan minggu ke-4. Pada minggu ke-4 juga berlangsungnya perbincangan waktu lawatan ke sekolah yang telah kami pilih, iaitu sekolah Kolej Vocational Kuantan. Okey, waktu lawatan ni telah dirancang selama 2 minggu, iaitu minggu ke-4 dan juga minggu ke-5. Selesai lawatan, pada isi yang ke-6 adalah tentang pembahagian tugasan yang telah dilakukan pada minggu ke-6. Seterusnya adalah membuat Google Meet bersama pengurus bengkel, di mana kita menjemput seorang ketua bengkel di sekolah Kolej Vocational Kuantan itu untuk kita wawancara. Kita ingin menanyakan bagaimana tentang pengurusan bengkel di sekolah tersebut. Kita lakukan pada minggu ke-7 secara Google Meet. Seterusnya adalah membuat pelan lantai berasaskan maklumat yang telah diperolehi, yang di mana pelan lantai ini telah dilakukan oleh Amzaz pada minggu ke-9. Seterusnya yang ke-9 adalah mengumpul maklumat. Mengumpul maklumat ini kita lakukan pada minggu 9 dan ke-10. Seterusnya juga adalah penghasilan laporan. Setelah kita dapat semua pengumpulan maklumat ini, kita menghasilkan laporan pada minggu ke-11 dan minggu ke-12, tentang 11 lah, isi yang ke-11, penghantaran laporan dan proses pembentangan projek dilakukan pada minggu 12, 13 dan juga 14. Okey, baik, terima kasih, saya terangkan kepada presenter seterusnya. Okey, bagi kesimpulan, pengurusan bengkel dan makmal adalah proses bagi menentukan tanggungjawab kecekapan dan keberkesanan. Selain itu, pengurusan yang efektif dan lancar akan membentuk struktur dan organisasi yang mewujudkan perpaduan dan mendorong perkembangan sumber manusia. Oleh itu, amalan pengurusan bengkel adalah antara faktor yang memainkan peranan utama dalam memantau aktiviti supaya selari dengan objektif organisasi. Sekian saja daripada kumpulan kami. Baiklah, ini lampiran yang telah kami kemukakan, di mana gambar sebelah kiri adalah bukti kami mewawancara seorang pensyarah daripada program teknologi elektrik Kolej Vocational Kuantan, iaitu Encik Syahril Zul Azlan bin Abdul Hanif. Seterusnya. Okey, baiklah, ini contoh gambaran bengkel di Kolej Vocational Kuantan. Seterusnya. Okey, baiklah, sebelah kiri sekali adalah gambar bilik guru, dan yang tengah-tengah itu adalah gambar kelas untuk bengkel elektrik, dan yang gambar sebelah kanan adalah gambar B pendawaian untuk Kolej Vocational Kuantan. Okey, gambar yang terakhir ini adalah mesin-mesin yang digunakan untuk bengkel elektrik. Ini adalah mesin yang sering digunakan, iaitu sebelah kiri sekali adalah bender mesin. Lepas tu kita ada gergaji untuk potong conduit, ada apa, pipe cutter, store and dice, gergaji besi dan macam-macam lagi lah, cordless dan macam-macam lagi. Baiklah, sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.